Terkadang kamu harus melihat ke belakang untuk memahami hal-hal yang ada di depan. Orang-orang akan masuk dan keluar dari hidupmu, tetapi orang yang langkah akhirnya meninggalkan kesan yang bertahan lama adalah orang yang tidak boleh kamu biarkan pergi. Aku seorang penulis buku dalam retrospeksi. Aku berbicara untuk memahami. Aku mengajar untuk belajar. Orang-orang dikirim ke dalam hidup kita untuk mempelajari kita hal-hal yang kita perlu pelajari tentang diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri merupakan cerminan dari bagaimana kita akan menjalani hidup kita. Dibutuhkan keyakinan tertentu, tetapi aku memilikinya untuk percaya bahwa orang yang membaca dan menurunkan lebih mungkin untuk menilai sesuatu dengan bebas dan benar. Tuhan tahu jauh lebih banyak tentang menjalani kehidupan yang penuh sukacita dan berkat daripada kita. Jiwa biasanya tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tantangannya adalah membungkam pikiran. Jadilah begitu sibuk memperbaiki diri sendiri, sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengkritik orang lain. Tidur tampaknya menuntaskan kesimpulan logis dari hari-hariku yang samar-samar dan menawarkannya kepadaku sebagai mimpi.